antriannya berapa lama? Antrian 23 hari. Dulu sekolahnya di apa? Bidang apa? Saya dulu sekolah di bidang otomotif teknik kendaraan ringan. Oh, otomotif kendaraan ringan. Terus sekarang ingin beralih profesi menjadi seorang jurulas gitu ya. Terus ini berlatih FTAW selama 23 hari. Sehingga bersertifikat BNSP. Ya. NK, Pak. Sertifikatnya NK. Ya. Oh, sehingga bersertifikat NK gitu ya. Kenapa mengambil sertifikat NK? Ikuti magang ke Jepang. Oh, ingin pergi ke Jepang. Ya, karena kalau ke Jepang dibutuhkan sertifikatnya NK ya, atau NK. Terus ada yang mau disampaikan terkait dengan pelatihan di kampus ini bagaimana gitu? Untuk pelatihan di sini fasilitasnya lengkap, terus infrastrukturnya juga ramah-ramah, sama mesinnya lengkap lah. Mesinnya modern, fasilitasnya lengkap. Infrastrukturnya gimana? Infrastrukturnya bagus. Oh ya, ya karena memang mereka belajarnya cukup lama ya untuk menjadi seorang instruktur, butuh waktu 3 tahun untuk di Jepang ya, selama mereka di sana belajar, bekerja juga belajar menjadi instruktur gitu ya. Ya. Ya, mudah-mudahan setelah dari sini nanti segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya. Ya, mudah-mudahan bisa pergi ke Jepang ya. Karena setelah ini setelah magang kan boleh mengikuti program ke Jepang gitu kan ya. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti cita-citanya tercapai ya. Amin. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Tutnya kurang ke bawah.
Oke, sip. Thank you.